Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara print Microsoft Word satu lembar jadi dua halaman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Oke, kita buka dulu filenya. Nah, filenya yang ini ya teman-teman. Makna hukum, hikmah, dan keutamaan puasa Ramadan. Kebetulan ini mau Ramadan ya teman-teman. Oke, ini filenya terdiri dari 5 halaman. Seperti biasa, sebelum kita print, pastikan dulu filenya sudah benar, kemudian isinya juga sudah rapi. Ini harapnya sudah pas ya. Nah, jadi untuk mencetak atau print satu lembar kertas menjadi dua halaman, caranya sangat mudah teman-teman. Oke, langsung saja. Caranya klik file, kemudian print. Lanjut kita pilih printer yang akan digunakan. Di sini saya akan gunakan printer Epson L320 series. Selanjutnya untuk men-setting agar hasil print atau hasil cetakan dua halaman menjadi satu kertas, caranya ada di bagian ini teman-teman. Satu pik per sheet. Jadi ini kita klik, kemudian kita pilih yang 2 pik per sheet. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan dengan klik print. Dan kita lihat proses print berikut hasilnya. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman. Nah, jadi satu lembar kertas isinya dua halaman ya teman-teman. Ini seperti ini, sama ya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.